acara Central Bone Designer Festival 2020 yang dipandu oleh saya Alia Muntasya. Tentunya kita ucapkan selamat datang untuk hadirin sekalian, tepuk tangan yang meriah. Kita sambut semua datang pada malam hari ini yang berhormat Ketua Dekanase Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Ila Simpo, yang diwakili oleh Ketua Harian Dekanase Provinsi Kalimantan Tengah, Bu Asar Bonawati, SH/MH. Kepada tim gerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu-ibu Kepala Dinas di Lingkungan Kedinasan Provinsi Kalimantan Tengah, beserta Ibu-ibu Istri Kepala Dinas di Lingkungan Kedinasan Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh kepala sekolah dan juga guru SMK se-Provinsi Kalimantan Tengah, juga telah hadir di antara kita ada komunitas Aku Mandiri Kalimantan Tengah, Hilsi dan penyuluh pendamping IKM. Selamat malam. Terima kasih. Baik, malam hari ini senang sekali telah berkumpul di antara kita dan juga telah siap di antaranya karena ada acara yang sangat pada malam hari ini. Jadi silakan teman-teman untuk bisa tetap stay seat di kursinya masing-masing. Dan tentunya juga malam hari ini Central Bone Designer Festival 2020 bisa terlaksana dengan adanya sponsor utama kita, yaitu Kalteng Tenda Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah dan juga S Magang Lalima. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, boleh bersama-sama kita ucapkan basmalah. Acara pertama kita pada malam hari ini yaitu kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jadi dimohon untuk hadirin sekalian untuk dapat berdiri dari kursinya masing-masing. Sektor busana yang berkualitas.
kami minta doanya dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kami ruang, memberikan kami kesempatan, memberikan kami akses dari visi-misi hapakan yang nantinya kami akan membantu generasi muda busana yang masih belajar di SMK kejuruan yang ada di Kalimantan Tengah. Kami semua apakah minta doa dari semuanya agar kami semua bisa membentuk generasi muda busana Kalimantan Tengah menjadi para desainer yang mampu bersaing dengan desainer kelas atas. Jujur sebenarnya saya agak grogi sih. Ini dari tadi kaki saya ini kayak kesemutan, ternyata gemetar. Jadi mohon izin Bu Wana, mungkin agak sedikit santai ya, biar kesemutan saya agak hilang. Kebetulan untuk saat ini perdana bagi hapakan diikat. Dan kami sudah sepakat untuk membangun Kalimantan Tengah. Perlu saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah banyak sekali meluangkan waktunya. Steve yang sudah mengonsep ini semua, jujur kalau untuk konsep ini saya masih buta. Tapi kalau konsep busana, ayo aja. Gitu. Tapi kalau konsep ini pakarnya Steve gitu. Dan yang lainnya juga sangat luar biasa kekompakannya. Harapan saya tidak hanya hari ini, kedepannya hapakat bertambah semangatnya, bukan hanya bertambah anggotanya. Karena saya tidak butuh anggota banyak kalau semangatnya sedikit. Saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan dari tamu undangan dari Hapakat, yaitu Kak Anton Damianti. Selanjutnya tentunya acara ini tidak akan terlaksana tanpa adanya ketua panitia kegiatan pada malam hari ini. Kita sambut yang meriah laporan ketua panitia kepada Bapak Said Zainuddin. Kami persilakan. Izin saya lepas masker, maskernya buatan Stephen ya. Tepuk tangan buat Stephen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, yang hari ini diwakili oleh Ibu Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Astar Purnawati S.H.A. Hai Ibu, ada di situ. Saya cari-cari enggak ada. Baik, Ibu di gaul ya. Nanti lihat beliau ngomong gimana sih, beliau ngomong. Yang saya hormati pengurus Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, di sini ada Bapak Rizky Mahendra bersama istri. Terima kasih sudah hadir, dan beliau juga masih menjabat aku mandiri ini, Pak. Oh, sudah ada lengser atau gimana? Ada penggantinya pengurusnya, baik. Saya mohon izin tidak selalu formal. Yang terhormat perwakilan Dekranasda se-Kalimantan Tengah, mungkin ada yang hadir. Kemarin ada informasi ke saya dari Katingan hadir, dari Barito Selatan mungkin hadir. Tapi diwakili semua. Tidak apa-apa, yang terhormat para undangan yang sudah kami undang melalui virtual, tidak fisik, tapi hadir pada malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang terhormat buat para desainer se-Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Hapakat. Tepuk tangan dulu Hapakat. Yang saya hormati dan saya banggakan juga adalah para tamu undangan yang lain, para model, dan para lapak kuliner yang ada di depan sana, binaan kami Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kalau lapar ya Bu ya, nanti larinya ke sana aja. Tapi saya sudah dapat informasi nasi biryani habis. Nasi biryani habis. Baik Bapak Ibu sekalian, kami laporkan kepada Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah bahwa acara ini berjalan banyak mendapat dukungan, terutama sekali dari Mr. Prime, yaitu
Kepala Perwakilan Kalteng Tenda. Beliau adalah supplier tenda nasional yang sudah banyak dipakai di seluruh Indonesia, dan beliau support kita pada malam hari ini, termasuk catwalk yang ada di sini. Terus saya juga berterima kasih kepada Multimedia Center dari Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah support kita pada malam hari ini, dan terima kasih juga kita disponsori oleh Lanone Es Mangga. Ada minumannya, ada di meja aja, tapi terbatas ya, tidak semua dapat. Dan kami laporkan bahwa kegiatan pada malam hari ini kita selenggarakan yang bersama-sama Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Hapakat, dan didominasi oleh para desainer dan modelnya yang antusias. Jadi kita dalam bentuk sopan yang beda. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak terlalu berpanjang lebar. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami sebagai ketua panitia mohon maaf apabila acara ini ada sedikit kejanggalan dan tidak berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari atau laporan juga dari Ketua Panitia untuk kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Said. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bu Asnar Bonawati, SHMH. Kami persilakan sekaligus juga nanti akan mengukuhkan anggota Hapakat dan membuka secara resmi Sentra Borneo Designer Festival 2020. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Asnar Bonawati, SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bangun dong. Meskipun COVID, kita harus tetap semangat ya. Baik. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Sugiyanto Sabrang sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya sesuai dengan agenda akan hadir pada malam hari ini. Akan tetapi karena ada acara pengajian di Kota Waringin Timur, sehingga beliau memberikan tugas kepada saya sebagai Ketua Harian Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuka acara Central Borneo Designer Festival. Oke. Okay. Kita santai aja ya. Ya, santai aja ya malam minggu gitu loh. Jadi enggak usah terlalu tegang. Santai, kita malam ini menikmati acara yang terus terang buat saya baru kali ini diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, juga bekerja sama dengan Hapakat di bawah pimpinan Mas Anto. Mana Mas Anto? Mas Anto yang ganteng. Kemudian didukung juga oleh desainer-desainer dan penjahit yang ada di Kalimantan Tengah. Pertama-tama yang terhormat, di sini ada Bapak Rizky Mahendra. Silakan berdiri Pak, saya perkenalkan juga beliau adalah salah satu pengurus dari Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Biasanya beliau nih yang bicara di depan ya. Kalau saya biasa bicara pakai teks Pak. Sekarang saya sengaja dibikin Pak Said berdiri. Saya bingung mau bicara apa. Katanya Pak Said, buka aja Bu. Ya sudah. Mungkin next time Pak Rizky ya yang di sini ya menyampaikan sambutannya. Baik. Kemudian ada Ibu Erni. Ibu Erni silakan berdiri. Beliau adalah Wakil Sekretaris Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini juga hadir dari Kabupaten ya, dari Kabupaten Katingan kalau nggak salah. Dari mewakili Dekranasda Kabupaten Katingan ya. Terima kasih Pak, selamat malam sudah hadir. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul di tempat yang cukup meriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun maksud dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk menggali potensi-potensi industri kecil menengah, khususnya bidang fashion designer yang ada di Kota Palangkaraya. Ternyata cukup banyak anggotanya himpunan Hapakat ini ya. Kemudian untuk memotivasi desainer-desainer muda yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih
inovatif lagi, untuk lebih kreatif lagi meskipun di tengah masa pandemi COVID-19 ini, untuk melahirkan ide-ide maupun karya-karyanya yang lebih baik lagi, dengan harapan kedepannya dapat bersaing dengan desainer dan penjahit dari daerah lain. Yang berikutnya adalah maksud dan tujuannya adalah untuk pembinaan ya, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berserta Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk membina industri kecil menengah di semua sektor. Selama COVID-19 tidak banyak aktivitas yang kita lakukan dari awal Februari sampai dengan Juli. Namun dengan sedikit meredanya wabah COVID-19 ini, kami mulai bergerak ya, membina. Mulai dari industri kuliner, seperti yang di depan Bapak Ibu saksikan, itu adalah lapak-lapak industri kuliner yang terdampak COVID-19 selama ini. Kami berikan fasilitas untuk bangkit kembali, untuk berusaha kembali dengan menyediakan tempat membuka lapak. Macam-macam kuliner tersedia di sana, silakan nanti dikunjungi setiap Jumat dan Sabtu malam. Kemudian kami juga telah membina industri kecil menengah terkait dengan konveksi, mengadakan pelatihan beberapa waktu yang lalu, membuat APD, alat pelindung diri, dan masker yang memang ada kaitannya dengan kondisi masyarakat kita pada saat ini. Kemudian kami juga telah melakukan pelatihan bagaimana membuat tempat hand sanitizer, membuat tempat tisu, membuat wastafel seperti contohnya ada di depan gedung Dekranasda ini. Semuanya adalah untuk mendukung kegiatan masyarakat industri kecil menengah dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat selama pandemi. Mungkin gak usah terlalu panjang lebar ya, kita sudah tidak sabar ini menunggu penampilan peragawati-peragawan kita pada malam hari ini yang ingin menampilkan kreasi-kreasi mereka. Mudah-mudahan, oh ya, sebelum saya lupa, saya ingin memperkenalkan dulu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian belum ada yang tahu apa sih Dekranasda itu. Pada kesempatan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sekilas saja bahwa Dekranasda adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Kalau di pusat di Jakarta dipimpin oleh Ibu Wakil Presiden, Ibu Ma'ruf Amin. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah pusat. Kemudian wakil ketuanya dalam hal ini ketua hariannya adalah Ibu Tito Karnavian, Ibu Menteri, Istri Menteri Dalam Negeri. Kemudian di daerah, di provinsi, di Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, ketuanya adalah Ibu Gubernur, Istri Gubernur, yaitu, khusus Kalimantan Tengah, yaitu Ibu Ivo Subianto Sabran. Kemudian ketua hariannya melekat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi kalau kelihatannya seperti ibu-ibu semua ya, padahal belum tentu juga, karena di misalnya Pangkalan Bun atau Sabit kebetulan kepala dinasnya perindustriannya itu bapak-bapak, jadi boleh aja bapak-bapak sebagai ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan jabatannya sebagai kepala dinas. Kemudian terus ke bawah sampai kabupaten kota, kita sudah membentuk ya, hampir semua sudah membentuk Designer Festival secara resmi. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dimohon untuk tetap tinggal dulu Bu, karena kita juga akan memanggil sesuai tadi acara kita, yaitu akan ada pengumuman untuk anggota dari Hamakat. Kita persilakan 16 perwakilan dari Hamakat, tepuk tangan yang meriah. Silakan. Silakan kepada anggota Hamakat atau himpunan ya. Tentunya kita harapkan ini juga akan membangkitkan industri seni budaya dan tentunya mode di Kalimantan Tengah, tentunya berhubungan dengan seni budaya dan tetap fashion ya, ya. Baik, jadi dipersilakan untuk mengukuhkan, meresmikan jabatan mereka. Kami persilakan kepada Ibu. Baik, wow, saya surprise ya, ternyata Pangkalan ini memiliki potensi yang luar biasa, penjahit dan desainer muda-muda lagi. Kita patut sambut gembira ya Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun masih masa pandemi, akan tetapi semangatnya luar biasa.
ada berapa orang ini? Wow. Ada 16 ibu perwakilan ya. Perwakilan dari seluruh perwakilan. Baik. Langsung nih ya, dikumpulkan ya. Silakan ibu kami beri. Silakan ibu kami tunggu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini, Sabtu tanggal 14 November 2020, dengan ini saya kukuhkan Himpunan Penjahit dan Perancang Mode Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi perhimpunan perancang mode dan penjahit di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal untuk maju ke depan. Mohon doa tentunya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk anggota HABAKA Himpunan Perancang dan Penjahit Kalimantan Tengah. Tentunya tetap visi misi semoga diharapkan bisa menjalankan dengan baik. Dan silakan kami beri waktu untuk foto bersama Ibu Ana.